Halo semuanya, selamat datang di channel Miftah Fatur. Kali ini saya akan mengasih tahu kalian cara membuat farmhouse yang mudah dan bagus. Jadi kita langsung mulai saja. Oke, blok-blok yang dibutuhkan itu adalah oak planks, dark oak planks, spruce log, dark oak stair, spruce planks, spruce slab, spruce stair, spruce pans, glass pane, spruce door, bone mill, iron hoe, wheat seed, dan water bucket. Jadi kita langsung mulai saja. Oke. Pertama-tama kita buat dulu lantainya. Kita buat 3x6. Oke, kita hancurin juga bagian sini dan di sini untuk pintu. Oke, kita taruh langsung dark oak planks-nya. Oke. Kita taruh spruce log di sini. Di bagian sini. Oke. Lalu kita tingkatkan spruce log sampai 4 tingkatan. Ini 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Oke, kita juga akan tingkatkan ini di bagian sini 4 tingkatan. Oke, 1. Oke. Oke, kalian kayak ini buat jendela. Kita tingkatin kayak buat kayak gini. Sama juga untuk bagian sini, kita buat untuk jendela juga. Oke. Oke, kita taruh spruce stair seperti ini untuk pintu. Untuk maksud saya, taruh dark oak stair di sini untuk ini untuk pintu. Oke. Oke, kita langsung taruh spruce log kayak seperti gini ya. Kita taruh agak ke samping kayak gini. Oke, kalau sudah seperti gini, kita langsung saja buat atapnya dulu. Oke, cara buat atapnya, kita taruh spruce stair seperti gini ya. Dan juga bagian sama sebelah. Oke, kita taruh spruce stair balik ke seperti gini. Habis itu kita taruh spruce slab. Kita taruh lagi spruce stair gini ya, sama juga lakukan di bagian sini. Kita taruh kayak seperti putar balik kayak seperti gini. Taruh lagi spruce slab dan taruh spruce stair seperti gini. Sorry, maksud saya sini. Oke, kita taruh spruce slabnya di bagian sini ya, dan juga taruh spruce stair seperti gini. Oke. Kita juga buat yang sama bagian sini. Kita juga taruh kayak seperti ini ya. Kita samain kayak di sebelah sana. Habis itu kita langsung gabungkan saja nih atap-atap ini. Kita langsung selesain. Oke,
kita langsung saja selesaikan. Kita taruh plus slab di bagian sini dan sini. Kita taruh spruce stair di bagian sini. Oke. Kita taruh dark oak planks untuk bagian sini. Kita tutupi langsung pakai dark oak planks bagian sini. Kita kasih spruce slab juga bagian sini dan sini. Kita kasih spruce plank di bagian sini. Nah, kita udah selesai nih atapnya. Lalu sekarang kita kayak buat farmnya. Oke, kita taruh aja spruce fence. Kita taruh 1, 2, 3. Taruh juga di sini bagian sini. 1, 2, 3. Oke, kita lakukan juga yang sama. 1, 2, 3. Bagian sini 1, 2, 3. Lalu itu kita langsung gabungkan. Oke, kita hancurin bagian dua ini ya. Ini untuk air. Oke, kita langsung saja kasih airnya. Oke. Habis itu kita ambil hoe. Mau yang mana aja, wooden hoe, stone hoe, yang mana kita langsung kayak buat tanaman gitu, kayak tempat untuk tanaman. Oke, satu kita langsung taruh aja wheat seed. Kalian juga bisa juga taruh beetroot seed, tapi kita taruh wheat aja dulu. Oke, setelah ditaruh kita kasih aja bone meal biar mempercepat, agak cepat menjadi wheat. Oke, sudah selesai, kita taruh wheat-wheatnya. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam rumah. Pertama-tama kita kasih dark oak stair untuk di sini ya. Oke, kita juga taruh juga dark oak stair seperti ini di bagian sini juga. Oke, setelah itu kita kasih spruce door. Oke, sudah selesai. Kita habis itu kasih glass pane untuk jendela. Dan kita sudah menyelesaikan cara membuat farmhouse yang mudah dan bagus. Untuk dekorasi di dalam rumah atau interior rumah, kalian bisa terserah membuat dengan cara kalian sendiri, tapi kalau saya membuatnya dengan cara yang simple-simple saja. Yap, dengan simple. Nah, kita sudah selesai. Oke, semuanya kayak sampai dulu di sini videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dan bye-bye.